Hai guys, jadi sekarang itu ada studi linknya. Lagi. Halo, kalian lagi ngapain? Hai, aku lagi absen. Wow, baiklah. Hai guys, kalian lagi apa? Lagi persiapan PPT dan juga siap-siap. Semangat si acara. Halo guys. Hai, kalian lagi apa? Unboxing, mau rumah. Oh, baiklah, ayo cepat-cepat unboxing. Jadi ini ada kipas, ada kamen. Ubah formasi. Ubah takut gak sih? Enggak ya. Banyak banget guys. Hai. Halo. What the dog doing? Harusnya aku pakai masker ya. Parah banget lo pakai masker. Buat aku ya. Enggak boleh ngevlog pakai masker. JYP stan. Oh, kamu JYP stan. Iya. Kamu tadi nonton apa? Nonton apa tadi? Aku nonton SBS-nya yang kemarin. Wow, yang Christmas. Iya. Jadi kamu nge-stan apa aja di JYP semuanya? Iya, namanya JYP. Nge-stan semuanya. Sudah channel. Termasuk ke JYP-nya? Halo. Apakah kalian sudah siap studi? Siap enggak? Siap harus siap enggak sih? Hai Dinda. Oh, Bella. Hai. Kalian bawa apa aja nih? Ayo unboxing. Hai. Semangat ya studinya. Hai. What the dog doing? Ah. Mampus. I'm too old.
Apa sih? Hai. Hai. Sudah siap? Sudah siap. Ya, mau ngarap lomba. Keren nih style, Geno, Gus. Ya, mau ngarap lomba ya. Eh, Bapak, lihat outfit check. Ya, dari atas seberapa mahal outfit lo? Ini aku ingat tadi berapa? Ya, ini. Mahalin. 1.000. Wih, mahalin. Ini 4 juta. Okay. Wow. Terus kamu ini kayaknya kayak warisan turun temurun gitu loh. Jadi enggak bisa hari enggak ada harganya. Jadi kayak priceless. Oh my god. Terus. Sama selendang. Selendang tuh 400 juta. Sepatu. Ini kayaknya sepatu mahal. Waduh. Jadi total harga outfit lu tuh berapa, Gus? Enggak bisa dihitung sih. Wow. Oh my god. Anak kaya. Gimana gaya goyangnya gimana? Oke. Okay. Oh, halo. Ini sumpah cara turis aja. Apa? Sepatu? Boleh lagi itu, Mbak. Turis. Aku aja pakai sandal. Halo, Didi. Jadi kita bakal kemana? Bakal ke Pura Sakenan. Buat sembahyang. Jadi ke Pura Sakenan dulu. Habis itu kita ke penangkaran penyu. Setelah itu baru kita ke pembuatan karang. Nantikan terus ya. Dadah. Kasih ke depan dong. Kita sembahyang dulu ya. Ntar baru ke penangkaran penyu. Hai, jadi kita tuh udah selesai muspel. Enggak gitu deh. Hai, jadi kita tuh udah selesai muspel. Jadi kita sekarang mau keliling-keliling. Ya enggak, Dwi? Iya. Gimana rasanya setelah satu... Berapa jam kita kesini ya? Sejaman enggak sih di Elf? Gimana rasanya? Bagaimana? Mau tidur itu tidak nyenyak karena kursinya tuh kayak mentuk gitu loh. Oh iya, benar sekali. Terus sedikit ribut. Kita dengarkan dulu. Mana tuh Kang payungku? Babu guys. Kalau di sini kebus anjir. Ye, juara. Wayan. Halo. Halo, kita lagi payung. Nanti tag aku ya. Ih, orang ini mau masuk vlog Chris. Tag aku. Juari. Hai. Dini itu. Pidirimpim. Pidirimpim. Jadi kalian teman-teman semuanya, ngapain nih? Kan Pak Kuro itu dibagi menjadi 3 wilayah. Kan ada yang tahu enggak apa aja? Jadi namanya itu Trimandala ya. Bagian
paling luar itu namanya Nisa Mandala. Setelah ini Pulau Serangan ini terbilang cukup kecil. Hai guys, kita lagi sekarang kita lagi keliling di Pulau Saken. Kita seperti tamu dari luar kota. Rusia. Ikuti terus ya perjalanan kita. Bye bye. Yang ngetis itu? Masjid. Ya aku mau kesiapnya, ngetes ngetes aku nggak tahu apa. Halo. Semangat. Panas banget, guys, di sini. Betul, panas sekali. Hai Andika. Halo. Wow, cool. Cool banget, apa, cool apa, banget. Apa, cool, cool. Antonio Lange. Antonio Lange. Sangat happy dan luar biasa. Baik. Terima kasih atas kesan dan pesannya. Ya. Apa tuh guys? Hari mau bawa. Oh, nanti kita dicari apa. Apa? Emang bahasa serem itu. Siapa namanya? Pasti dia anak ketiga. Siapa yang namanya? Satu Sasa. Mbak lempar kok. Satu tokek. Ini biasanya gitu ngasih kayak mau sih bisa keluar ya. Karena mau bawa bongkah kita. Posen ya. Sama omang-omang. Hai. Jadi kita mau es krim. Es krim. Panas-panas beli es krim. Ya dong, enak banget. Kalau orang Bali. Oke, adik-adik sekalian. Kita waktunya selamat datang di tempat konservasi penyu yang ada di Pulau Serangan. Nah, yang pertama di sini adalah tempat kolam pemulihan penyu yang pasti misalnya melihat ada yang tumbuhan makanan khas contoh lawar dari penyu itu bisa dilaporkan dan jelas. Kita tersebut baru kita bisa lepaskan ke laut keluar. Nah, dari tahun 2006 itu penyu sudah ada undang-undangnya, jenis ini dilindungi oleh negara karena populasinya terancam punah. Nah, fungsi tempat kita di sini di konservasi Pulau Serangan, satu, biar konservasi penyu itu sejalan dengan aktivitas keagamaan, terutama di Pulau Bali yang mayoritas umat Hindu. Karena di umat Hindu sendiri itu ada upacara menggunakan penyu. Jantan dingin. Ya, sering bilang cewek hot. Di bulan tersebut itu juga cat season atau musim masyarakat Eropa berlibur ke Bandung Selatan itu. Jadi kita lagi di penangkaran dan banyak juga bermain di pantai. Nah, takutnya diinjak telur penyu oleh pengunjung pantai pakai manusia. Nah, untuk telur-telur di sini itu kita fokuskan di daerah Bali Selatan. Sekarang efek pemanasan global dominan betina. Seperti tadi satu saya bilang rasionya satu betina membutuhkan berapa? Banyak. Oh. Jadi sekarang Merry Christmas penangkaran penyu. Merry Christmas. Sekarang lagi ada informasi tentang telur-telur penyu. Saksikan guys di YouTube channel Chris Sukma, jangan lupa. Lu aktif YouTube kan? Setahun sekali. Ya, makasih ya. Lagi dikit lagi. Kita di mana? Ponyo, ponyo, ponyo. Satama.
pendidikan dan konservasi penyu. Guys, buat kalian ya yang sering lihat penyu atau kalian yang mau jadi nelayan, please jangan sakiti hewan-hewan. Mereka juga makhluk hidup tahu. Perhatikan itu seperti paruh burung. Nah, otomatis dia itu karnivora. Contoh makanan alami yang dia makan burung. Ketika dia menjadi dewasa, aku. Kecil sama dewasa dia beda. Dari warna. Perawatan. Besar di leher. Perawatan. Jadi selain ada penyu, di sini juga ada kura-kura. Ada aku. Ada kura-kura, guys. Jadi ada aku, guys. Ada aku. Jadi perbedaan kura-kura sama penyu itu tahu enggak? Jadi perbedaan kura-kura sama penyu itu terletak pada namanya. Ya, jarinya, guys. Jadi kalau penyu itu ada siripnya, kalau kura-kura tuh mereka ada jari dan cakar. Iya, kayak bisa-bisanya kerbau. Jadi dia mau nyakar lunya. Jadi gitu. Dan kayak penyu tuh lebih good looking. Wih, sakit hati kura-kuranya. Sakit hati sih kura-kura. Apa lagi ya penyu tadi? Penyu kura-kura tuh makan kangkung. Penyu itu makan rumput laut. Cara bertelurnya mereka tuh ini kangkung ya? Halo guys. Jadi ini penyu apa dan penyu hijau Selonia Midas. Stop makan lawar penyu, sayangilah penyu seperti kalian menyayangi diri sendiri. Ya. Jadi stop self harm. Jadi murah. Apa aja perbedaan penyu sama kura-kura tadi? Perbedaan penyu dengan kura-kura itu dari siripnya. Kalau untuk penyu sendiri tidak memiliki kuku, sementara untuk kura-kura memiliki kuku. Kemudian untuk kura-kura dapat menyembunyikan dirinya ke dalam tempurung, sedangkan untuk penyu tidak bisa. Sip. Nih. Udor. Thank you. Panas weh, kebus gini. Oh, get meat, get meat. Sini lu get meat. Waktunya makan gak sih? Get meat. Sak, makan apa? Rice ball. Oh, kirain bento anjir. Aku kira nasi campur anjir. Aku kira bento. Makan guys, istirahat time. Ya makan, kita daki mas. Hai guys, jadi kita udah makan. Udah kenyang. Jiji dapat dua nasi, tapi gak dimaafkan. Pasti gak usah gitu. Ada penyu. Setelah kita makan,
kita akan foto bersama. Undang-undang terkait dengan konservasi sumber daya alam beserta ekosistem. Jadi kita baru aja dari DCEC, dari Turtle Conservation and Education Center. Terus sekarang kita mau ke tempat pengolahan galam di Ketewel, di Pabean. Terus lanjut ya. Hai. Let's makan. Kok gitu sih, please? Kita sudah berada di mana ini? Di Ketewel. Wah, lihat deh view-nya bagus sekali. Halo. Wah, sangat bagus. Di mau ke pembuatan garam dan ini view-nya, lihat di sini. Ya, semuanya menyapa satu-satu. Ya, gimana kesan pesannya? Ayo, gimana rasanya sudah sampai di sini? Sangat menyenangkan. Apakah kamu mabok? Enggak. Yeay. Ada di tadi. Wow. Apakah kalian mabuk tadi di perjalanan? Aman. Ya, aman. Tapi apakah kalian mabuk? Mabuk ya? Pesan dan pesan. Jadi, saya sangat menyenangkan untuk ikut stadium ini. Semoga tahun depan ada lagi ya. Dan undang kelas 12, termasuk kita. Ada. Tahun depan beda pulau. Oh, ya. Buat psikos umroh, sangat-sangat best tahun depan. Di luar. Ekspektasi ku kira nasinya kayak gini. Pesan dan kesannya. Enak banget nasinya. Rating 10/11, 1 juta/10. Pesan dan kesannya saya tidak suka perjalanan. Yakta beli 2 nasi dia. Terjatuh sampai 2 nasi Yakta. Yakta tidur. Tidak apa, yang penting gue lapar. Yeah, gue lagi. Tidak apa-apa. Nasi itu bagus. Kalau kesannya sangat menyenangkan. Ya, enggak kita. Baiklah. Ya, pesannya ajakan lagi ya. Oke. Okay. Ini dia nanti. Do you wanna be snowman? Ya, kamu snowman. Siapa lagi ya random? Sehari ini tuh seru banget. Hari ini tuh seru banget. Kita bisa belajar banyak. Terus sekarang kita bisa main ke pantai. Terus bisa main ngeliat-liat proses pembuatan garam. Terus gak stres sama sekali mikirin KT. Seru banget. Kayak otak tuh plong. Otak seru, enggak panas, enggak capek. Seru banget. Enggak pusing mikirin KTI. Kita persiapannya juga have fun banget. Iya, persiapannya tuh kayak enggak kesulitan. Bohong, guys. Ini bedes dibersihkan. Jadi gini ya. Berapa lama proses pembakaran? Hai guys, jadi kita sudah masuk ke dalam garam. Yeay. Ada apa di sini? Tidak ada apa. Kita harus ke sana, guys. Kita harus ke sana. Kita ke sana. Kita cross.
menyeberang. Sebentar ya guys, stay tune. Wow, jadi di sini tuh wow panas banget. Wow, jadi aku bakalan lihat ini adalah situasi di garam. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, panas. Wow. Jadi di garam tuh bentukannya kayak gini guys. Tuh. Jadi di sana garamnya dicairin dulu, kayak dikumpahin gitu. Ada apinya. Terus itu yang udah leset tuh dibawa ke sini. Kayaknya ya, soalnya kita gak tahu. Baru mau nanya bagaimana prosesnya. Jadi di sini tuh ada api. Tuh, bisu di sini garamnya udah jadi. Bagaimana? Bus baju gua anjir. Wow. Bus. Kita mau nanya-nanya dulu enggak sih? Jadi kita udah selesai meneliti garam. Kita sekarang mau balik. Ya enggak? Ya, ya. Cowok coolnya Chris guys. Cowok coolnya Chris. Ini juga lagi satu. Emang boleh sesetar boy itu? Gimana Gus? Tet 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 tet. Jadi ini dong opening vlognya. Hai semua, sekarang kita lagi dalam perjalanan tempat pembuatan garam. Di sini semuanya pakai payung karena kepanasan. Tapi kita tetap stay. Ya kan? Stay gosong. Oke. Guys, jadi story hari kedua udah dimulai nih. Jadi kita tuh sekarang ada di depan XS1. Kita masuk. Oh my god, rame banget. Lihat. Wow, ramai. Halo, kalian dari kelompok apa? Antimo. Kenapa nama kelompoknya bisa Antimo? Itu mendadak sih. Karena Antimo, artinya kita itu tidak mampu move on dari story. Oh gitu, keren 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 keren. Aku kelompoknya KTI. Sangat, aku juga kok. Hai, kalian kelompok apa? Kelompok Moana. Kenapa nama kelompoknya Moana? Kenapa nggak Elsa? Karena kan Moana gitu. Oh iya, benar. Maaf, hai. Baru datang. Personilnya baru datang. Ya, betul. Wow, masih SMP ya, Kak? Kita ke kelompok yang lain. Hai, ini skip aja sih. Halo. Kalian dari kelompok apa? Kenapa nama kelompoknya eksotik? Yang scientist. Oh. Baiklah. Semangat guys. Makasih. Iya. Halo. Kalian kelompok apa? Kelas. Sabar dan ikhlas. Waduh. Sabar dan ikhlas. Semangat, semangat. Halo. Ih, intip dong. Ini intip dong. Jadi kita jadi kita aja. Oke, okay. intip. Oh. Kira buat apa nih? Apa ya? Kalian kelompok apa? Kelompok kopi. Kalian kelompok kopi tapi kok buat citrus? Kopi adalah kumpulan orang paling imut. Oh, imut banget ya, gaya imutnya. Yuk. Wow. Ini orang-orang imut, guys. Baiklah. Hai. Kalian kelompok apa? Kelompok terakhir. Enggak, maksudnya nama kelompoknya. Nama kelompokmu apa? Adisi. Adisi apa? Kata Kak Saka, Adisi itu campuran di kimia gitu. Reaksi kimia. Sorry, bukan anak kimia. Aku anak mama papa. Aku anak kimia.
Bella semangat, mau ngintip dong. Mau ngintip. Awas ntar ngintip. Gak apa-apa, aku mau ngintip. Ngintip. Kayaknya aku gak ngerti. Aku mau lihat punyamu apa. Ini waktu tinjauan pustaka. Baiklah, semangat guys. Belum semua datang. Oh. Hai. Kalian kelompok apa? Kalian apa? Kelompok apa? Papeda. Apa tuh papeda? Apa ya? Kepalan peneliti kuda. Oh, begitu. Mau ngintip. Nih kita lagi gini, memperbaiki gini. Secerah masa depanku. Kurang cerah sih. Masa depanku lebih cerah. Ini yang terakhir, yang paling heboh. Kelompok apa? Ini kelompok jamur. Apa tuh jamur? Ini ketua. Semuanya jangan dibawa. Ini ketua nih. Oh, jadi ketua jamurnya ini. Iya, ini ketua. Biasanya dia paling ganda di antara kita. Paling ganda, paling banyak. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang ada di story Chris. Halo. Lagi nge-vlog. Kamu makan ya? Mau makan? Halo semuanya. Halo. Halo. Kita udah pembukaan dari MC. Jadi kita hari ini tuh jadwalnya ngapain? Kita mau buat KTI dan presentasi dan betul. Kita mau. Nanti dapat maaf. Betul. Nanti aku review konsumnya apa aja. Jadi kita lagi persiapan presentasi. Gagasan lagu ini indikator ada 1, 2, 3 pokoknya, indikator pokoknya Lela kayak yang pertama gagasan lagu ini format atau naskah disusun KTI sebenarnya tadi ada istirahat besar, tadi ada istirahat kecil itu sebuah besar itu baru ya. Penampilan presentasi 15 sumber informasi COVID kita pakai apa sih? Oke, originalitas ide atau gagasan. Yay.
Yay. Yay. Jadi studi ilmiahnya adalah saya guys. Hi kids, this is your mom. Jadi kita lagi mau foto bersama di Chris. Nanti kamu harus join Chris juga ya. Join Chris, join Chris. 20 tahun lagi. Dadah. Sampai jumpa di studi ilmiah berikutnya. Sampai jumpa, dadah.